kita lagi ada di Sudirman Street sekarang. Yuk kita masuk lihat ada apa aja di dalam. Kita lagi antri di Wibi sana, kita mau pesan sate babi. Tunggu ya. Kamu coba dua. Ini dia sate babi Wibi sana. Ini kayaknya sih tadi pas dipanggang wanginya wangi banget. Ini kita cobain. Ini ada sambelnya dikasih kayak sambel matah gitu guys dan sambel manis. Ini sate babi manisnya. Kita cobain. Empuk banget. Dan ini bumbu manisnya tuh wangi. Enak banget. Wah, benar-benar kombinasi yang mantap ini. Dan ini full daging, di pojok baru ada minyaknya. Ini buat kalian yang suka sama sate babi, boleh banget dicoba nih. Dia nggak usah pakai sambal aja, nggak usah pakai apa-apa aja, udah enak banget. Di sebelahnya Wibi sana ada El Paso. Aku tadi udah pesen, dia ini spesialis di sandwich-sandwich isi pork. Tadi aku pesen yang cheesy whiz ya. Ya, itu pakai yang rotinya warna hitam dari black charcoal. Isinya kejunya mantap dan babi panggang. Kita tunggu ya, nanti kita cobain. El Paso-nya silakan, nasi babi panggangnya. Tadi kita yang udah pesen di El Paso, ini yang pakai charcoal black. Wah. Coba kita lihat isinya ya. Wah, ada jalapeno, lalu ada ham, bacon dan keju yang berlimpah nih. Dan ada bawang bombay juga. Kita cobain ya. Roti atasnya ini garing, tapi yang bawahnya ini lembek. Jadi enak dan isinya benar-benar melted banget kejunya. Menyatu sama babi panggangnya itu, wah mantap banget. Lihat, bisa kalian lihat kan tuh, creamy-creamy gitu. Mantap. Oke, kalau gitu sampai sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel kita. See you again later in another vlog. Bye!